Bagus gak guys, baby antara aku bagus gak? Nah, mendingan daripada kalian kita basa-basi, langsung aja kita seduh ini guys. Ini Mial Toraja dari Anomaly Coffee. Yuk, seduh. Halo guys, kembali lagi di channel kesayangan para homebrewers, coffeeholics, dan pemuja kafein. Nah, jadi seperti biasa ya, hari ini kita akan review dan melakukan minting terhadap biji. Nah, kali ini bijinya sangat spesial banget ya guys. Nah, sebelum itu aku mau terima kasih buat kalian yang udah support aku selama ini dan yang udah nonton video aku dari dulu sampai sekarang ya. Dan kemarin itu bagus banget, kalian baik banget responnya dari penonton ya terhadap video aku yang terbaru ini ya guys. Kalian kalau misalnya belum nonton, juga bisa nonton langsung habis ini guys, di atas. Jadi sebelum aku lanjutin videonya, kalian yang belum subscribe, segera subscribe dulu. Nah, seperti yang kalian lihat tadi ya, pas aku main piano. Nah, jadi hari ini kita akan mereview dan melakukan blind testing biji ini ya guys. Ini adalah Toraja Mialo dari Anomaly Coffee Jakarta. Nah, kalau kalian perhatikan ya, pasti kan aku tuh jarang nih apa namanya yang namanya ngebrew biji kopi dari luar Jawa nih. Nah, cuman kali ini kita akan ngebrew ini ya, ini biji dari Toraja luar Jawa ya. Nah, terakhir kali itu aku pernah buat gitu ya, biji kopi dari luar Jawa itu Semendo Sri Leci. Itu dari Mother Kitchen. Kalian yang belum nonton, kalian bisa lihat linknya di atas. Tapi kalian jangan khawatir, karena aku pastinya bakalan nyeduh kopi-kopi terenak ya yang ada di Indonesia maupun di dunia. Nah, salah satunya adalah ini nih ya guys. Ini Toraja Mialo dari Anomaly Coffee. Nah, jadi kopi Toraja ini memang sudah terkenal banget ya guys. Nah, jadi di dataran tinggi Toraja dan berbatasan dengan Sulawesi Barat itu memang sudah terkenal banget. Mereka menghasilkan biji-biji kopi yang enak gitu ya. Nah, terus yang sering kita jumpai itu biasanya kopi ya yang berasal dari daerah Sapan atau yang bisa kita kenal dengan nama Toraja Sapan. Nah, tapi kalau yang ini dari daerah Mialo. Nah, jadi kopi Anomaly ini ya, Toraja Mialo Anomaly ini aku pilih karena ini sangat istimewa, karena Anomaly memilih untuk menyajikan kopi bervarietal tunggal, nggak mix. Varietalnya apa? Varietal tipika. Itu tipika yang kita kenal sebagai mother of all variety, atau yang bahasa Indonesia ya, ibu dari semua varietal kopi. Kenapa disebut kayak gitu sih? Konon katanya si tipika ini adalah varietal tertua ya, yang dia ditanam di Afrika, dia dibawa ke Indonesia dan setelah tumbuh terus dibawa oleh Belanda ke Eropa dan banyak belahan dunia yang lainnya. Nah, sehingga dia menghasilkan ada varietal lain ya, seperti bourbon. Lain kali mungkin aku bakal bikin video tersendiri mengenai sejarah tentang kopi. Kalian mau nggak? Nah, kalau misalnya kalian mau, kalian bisa tulis komen. Varietal tipika ini memiliki khas ya, karakter yang benar-benar kuat ya, dan mirip sama
biji-biji yang berasal dari Ethiopia yang pastinya memiliki acidity yang bright dan tampilnya menyegarkan. Jadi di sini anomali yang menjanjikan testing notes-nya itu ada cinnamon atau kayu manis, terus herbal, citrus, rempah-rempah dan coklat. Ini kalian bisa lihat di sini cinnamon, herb. Nah, apakah nanti akan hasilnya sama dengan ini? Nanti kita lihat ya bersama-sama. Ini ya guys, bungkusnya kayak ini, ada tulisan mialonya, medium body, cinnamon, herb, ini. Nah, sekarang kita buka dan lihat bijinya kayak apa. Ini udah gitu dibuka ya guys, wangi banget ini langsung. Kira-kira rasanya bakal kayak apa ya nanti. Guys, ini bijinya semi wash ya guys, proses kaca panennya ya. Kemarin video aku yang sebelumnya aku itu bahas tentang kaca panen, ini yang semi wash. Kemarin aku punya bijinya ya, ini kalian bisa lihat ciri-cirinya. Ini ya, ada kayak garis putih gitu di tengah, ini salah satu ciri-cirinya ya. Nah, kalian yang belum nonton bisa lihat videonya, ada linknya di atas ya. Ini ya guys, wangi banget gila. Roastingannya juga bagus banget, lumayan merata ya. Nah, ini wangi banget pokoknya, mantap. Jadi hari ini aku bawa grinding atau itu 15 gram kopinya dan pakai airnya 180 ml. Nanti aku mau pakai suhu 90 derajat, dan aku mau ya jadinya ini pakai origami dripper, pakainya ini filternya V60 ya. Nah, aku mau grindingnya pakai Apollex Mini, aku udah lama banget ya ini pakai Apollex Mini. Berat juga ya guys. Berat banget. Udah lama ya guys. Sini aku mau prewet dulu ya. Ini prewet, ini gunanya buat ngilangin bau paperinya dan ngangetin dripper dan servernya. Jangan lupa dibuang ya airnya. Sini kopinya, tadi grindingnya. Ini baunya enak banget tuh guys, gila enak banget. Langsung aja kita tuangin di sini. Nah, terus kita ratain dulu. Terus nyalain. Pastinya udah nol. Ini aku mau pakai cat uang ya guys. Ya tadi cat uang brewer champion saya tahun 2017 dari Taiwan. Sekarang kita mulai aja brewnya langsung ya. 1, 2, 3. Jadi pertama kalian seperti biasa putar gini ya sampai 2 kali berat dari kopi ya. Aku ini 15 gram jadinya 30 gram. Tunggu dulu sampai airnya turun ya. Terus baru di tengah aja, nggak usah kemana-mana, nggak usah muter, kalaupun muter juga tetap di tengah, tetap center sampai airnya habis. Ini mungkin agak meluap ya, tapi nggak apa-apa. Ini aku mau pakai 180 ya airnya, tetap di tengah gini aja sampai itu. Ini baunya udah kerasa banget ya guys, ini citrus, bau wangi-wangi mana ya, kayak coklat gitu sih. Nah, tadi ada testing notes-nya coklat ya. Nih ya, ada 180. Nah, nanti kira-kira akan selesainya mungkin kira-kira ya 1 menit 30 detik atau 1,5 menit gitu. Ini udah enak banget. Wangi banget ya guys, ada manis-manisnya dan segar banget ya tentunya. Tinggal kita tunggu turun. Oke guys, pas ya ini 1.34 aku selesainya. Oke. Oke guys, sekarang waktunya cicip-cicip.
Oke. Terusin dulu. Kita aduk dulu ya, guys. Wow. Ini enak banget ya, guys. Ini udah berasa banget sih terusnya dan lain-lain. Sekarang aja langsung kita coba. Enak banget guys ini. Enak banget. Aku bener-bener gak nyesel beli ini Toraja yang lo yang tipikal dari Anomaly Coffee. Ini enak banget separah. Bener-bener ini dapet banget. Kayak CDT-nya lemon bread, khas banget. Semi wash ya, very balance. Citrusnya juga dapet banget. Nah, terus nanti di belakangnya kayak ada manis-manis gitu. Nah, tapi kan kalau di jenis yang normal ini cantuminnya coklat ya. Tapi kalau aku menurut aku tuh ini lebih ke manis-manis gula jawa sama manis-manis teh gitu sih kalau aku. Bener-bener enak banget ya ini tipikal, emang gak pernah salah. Kayak gak bakal seenak ini ya guys. Jadi ini emang kopi Toraja yang enak banget. Dan memang kopi Toraja terkenal ya guys. Nah ini enak banget apalagi ini tipikal. Ya kalian tahu tipikal dari Nyalo. Nah ini pokoknya enak banget buat kalian semua. Guys, jadi sekian dulu video aku tentang review dan bintesting ini guys, Nyalo, Toraja Nyalo dari Anomaly Coffee. Ini recommended banget ya guys. Nah kalian, semoga ini bisa menjadi referensi kalian ya buat yang lagi cari kopi-kopi yang enak, yang spesial gitu. Ini recommended banget buat kalian coba di rumah. Dan buat kalian jangan lupa lanjutin terus nonton video aku selanjutnya. Tunggu juga ya guys. Nah buat kalian yang belum subscribe, segera di subscribe. Jangan lupa di like juga dan di share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Jangan lupa kirim kopimu seduh sendiri dan minum kopinya bareng aku.